Melonggok banyaknya amalan, pahala kebajikan, kebaikan amalan kita lakukan. Tetapi seandainya dalam hidup ini juga kita melakukan perkara-perkara menzalimi, berlaku kejam, memfitnah dan segala bentuk amalan yang dilakukan dengan manusia lain, dan kita tidak dapat kemaafan mereka, tuan-tuan, amal kebaikan yang melonggok tadi akan diagihkan kepada mereka. Orang yang pernah kita inayai, orang yang pernah kita zalimi, orang yang sepatutnya kita nasihati dengan tanggungjawab amanah tapi kita laksanakan tugas kita, maka tuntutan waktu itu, tuan, segala yang kebaikan tadi agihkan mereka. Dan bila dah habis semua kebaikan, di saat ketika itu masih ada lagi yang menuntut, maka waktu itu, tuan, segala keburukan, kemaksiatan mereka kita ambil menjadi tanggungjawab. Maka ginilah keadaan di saat ketika sangat-sangat kita mengharapkan pertolongan, bantuan daripada Allah Ta'ala, tetapi rupanya kita dah melakukan sesuatu yang merugikan dan akhirnya kita mendapat bencana balak di sisi Allah Ta'ala.